Baik, inilah line up pemain dari kedua tim, yang mana MWL berhadapan langsung dengan KM Jaya di semifinal kedua, yang mana kedua tim menurunkan pemain-pemain yang sangat luar biasa. Pemain nasional diturunkan oleh kedua tim. Baik, inilah dari MWL. Di sana ada nomor punggung 5, kalau tidak salah ini dari Timnas Indonesia. Luar biasa, Randy Tamamilang diturunkan. Nomor punggung 6 juga sekaligus middle blocker. Ada Febri di sana, ada nomor punggung 4, ada Mahmud MD. Mahmud MD nampaknya diturunkan oleh MWL. Nomor punggung 3, Samsul Kohar, luar biasa juga diturunkan. Nomor punggung 8, Jason si tangan tiba beracun. Nomor punggung 10 ada Irwan. Nomor punggung 7 di sana Lace. Nomor punggung 9 Akmal. Nomor punggung 1 ada sang center senior dari Kota Tasikmalaya, nampaknya hadir Iwan. Nomor punggung 12 sekaligus sang libero Ibang. Itulah biota pemain yang diturunkan oleh MWL. Dan dari KM Jaya juga tidak mau kalah memboyong pemain-pemain yang berkualitas. Pemain-pemain yang kali ini diturunkan oleh KM Jaya, yang mana di sana ada nomor punggung 9 juga merupakan satu atlet Timnas Indonesia. Di sana ada Doni Haryono. Nomor punggung 1 di sana juga menurunkan seorang Benco. Nomor punggung 3 di sana Anto. Nomor punggung 4 Zaid Jaya. Nomor punggung 2 di sana Rama. Nomor punggung 8 Eke Ramdan diturunkan. Sang libero di sana ada seorang Najib. Nomor punggung 7 si muda kreatif bisa ngabung, satu atlet Kabupaten Ciamis. Dery nampaknya kali ini diboyong oleh KM Jaya. Nomor punggung 12 Sandi diturunkan. Kita saksikan sama-sama, yang mana ini merupakan semi final kedua, yang mana kedua tim masih memiliki peluang yang sama untuk melaju ke babak grand final, yang mana tadi sudah ditunggu oleh RJ Sakira. Diperhatikan rekan-rekan para penonton, kabar baik. 20 amplop es dari Mekar Baca Kawali Haji Nana. Terima kasih bos, 20 amplop akan segera diberikan cash dari Mekar Bajakawali, Bos Haji Nana bersama rekan-rekan yang barusan ada di belakang. Terima kasih. Manetana, nomor yang keluar, konslok 2. Mekar Bajakawali, terima kasih. Amplopnya akan segera disebar. Lomba yuk. Hei, fokus. Nomor yang keluar 0099836. Mekar Bajakawali, apabila Anda membutuhkan perbajaan atau besi dengan kualitas dan harga yang sangat terjangkau, Mekar Bajakawali adalah solusinya. Terima kasih. Cek 1. Nomor yang keluar silakan 0099 dan 836. Pak Haji Nana kemarin juga sawer menyawer di Ciongka, nampaknya di sini juga sudah menukarkan uang akan sawer ini ya, dari Mekar Bajakawali. 099 deal. Jadi 836. Baik para penonton, kita alihkan mata kita ke lapangan, yang mana set yang pertama
Kali ini nampaknya akan segera dimulai, tinggal hitungan detik. Nampaknya para penonton juga sudah nampak kelihatan tegang. Kita saksikan sama-sama bagaimana menariknya kedua tim. Kali ini akan menguji teknik dan strategi. Yang mana kali ini KL Jaya di sana ada sang official Kacung, dan di MWL Peri konsentrasi dan sesaat. Nampaknya wasit satu. Namanya wasit satu di sana di Gai. Ada Bapak Yogi utusan langsung dari PPPS di Kabupaten Ciamis yang mana merupakan wasit nasional. Dan di wasit dua di sana ada Bapak Ero. Dan di wasman di sana ada Dadang Hawi. Dan di wasit di wasman dua ada Bapak Mumu dari PPPS di Kabupaten Ciamis. Penonton, kita kasih semangat untuk kedua tim. Kita saksikan sama-sama yang mana kali ini KM Jaya nampaknya kembali nomor punggung 8 dengan satu ancaman cukup nyata. Eki Ramdhani pas. Ada Randy Tama bilang wah. Satu hentakan tajam, satu pukulan pertama dari MWL. Nampaknya kali ini nampaknya Irwan memecahkan poin pertama. Jason bergerak ke belakang dengan satu ancaman cukup nyata, satu cukup baik. Satu riset yang kurang akurat nampaknya dari KM Jaya kembali memecahkan poin untuk MWL 2-0. Kembali serang Jason bergerak ke belakang dengan satu ancaman cukup nyata. Satu riset cukup baik angkat tinggi. Satu hentakan tajam, satu ancaman cukup nyata dari nomor punggung emas dan nomor punggung 4 nampaknya Zaid Jaya memecahkan poin 1-2. Langsung bergerak ke belakang. Kali ini seorang Rama Japri bisa melakukan satu riset dari Randy Tama bilang kali ini kurang sempurna. Sehingga poin kembali dapat disamakan. Dua sama bergerak ke belakang kembali namanya seorang Rama. Dengan satu ancaman jumping serve. Satu pengembalian cukup baik. Angkat Jason. Sayang satu variasi serangan dari seorang Jason. Kali ini nampaknya tidak bisa mengembalikan bola dengan baik. Sehingga poin kembali. 3-2. Kembali seorang Rama. Dengan satu sentuhan seorang Rama angkat tinggi Jason kali ini dapat menerobos seorang Irwan sehingga poin kembali bergeser menjadi 3-3. Kali ini MWL bergerak ke belakang lewat nomor punggung 6 dapat selamat dengan baik angkat tinggi. Masih jinak ke tangan lawan satu pukulan Dodi Haryono. Cukup baik satu bendungan atau satu blokade dari KM Jaya sehingga poin kembali bergeser menjadi 4-3. 4-3 kali ini nomor punggung 4 namanya Zaid Jaya bergerak ke belakang dengan satu ancaman cukup nyata. Satu pengembalian angkat Jason. Semi break. Dibendung dengan baik. Satu pertahanan yang cukup baik dari KM Jaya. Kembali menghasilkan satu poin. 5-3. 5-3 bergerak ke belakang. Nampaknya Zaid Jaya lepas. Satu riset cukup baik angkat Jason. Satu pergerakan, satu ancaman dari nomor punggung 5 namanya Randy Tamamilang. Kali ini kembali menggeser satu poin untuk MWL. Irwan bergerak ke belakang. Lepas sudah. Sayang kali ini Irwan tidak bisa mengembalikan satu servis cukup baik. Sehingga kali ini KM Jaya kembali menggeser satu poin 6-4. 6-4 bergerak ke belakang dengan serangan tujuh sampai ke atas. Sang libero cukup cantik satu variasi serangan dari serang Jason kembali menghasilkan satu poin 5-6. Kembali nomor punggung 3 nampaknya kali di Samsul Kohar angkat tinggi masih cinta ke tengah lawan angkat Jason siapa yang tujuh. Luar biasa satu pergerakan variasi tapi sayang bola keluar lapangan sehingga poin kembali bergeser 7-5. Unggul 2 poin sementara kali ini Doni Haryono bergerak ke belakang jumping set Doni Haryono. Satu riset cukup baik angkat Jason. Mulai nampak terlihat satu teknik timnas Indonesia dari seorang Mahmud MD. Setiap poin kembali bergeser untuk bergeser Randy Tama bilang. Satu riset cukup baik angkat tinggi. Nampaknya bola tidak bisa dikembalikan dengan baik. Satu pukulan beketek dari KM Zaya. Angkat tinggi siapa yang dituju. Dapat dibendung dengan baik. Poin pertama untuk MWL. 8-7. Unggul satu poin. Kita lihat sama-sama ke lapangan. Nampaknya Randy Tamamilang. Satu atlet timnas Indonesia yang diboyong mahal oleh MWL.
masih dapat diselamatkan dengan baik. Wes, satu blokade. Luar biasa serang Doni Haryono kali ini kembali menggeser poin. KM Jaya 8 sama. 8 sama KM Jaya lewat nomor punggung 3 Anto lepas. Oh, ada satu penyelamatan Abi Bang. Siapa jadi? MWL kembali menggeser satu poin 9-8 dengan satu serangan cerdik. Kali ini nomor punggung 4 bergerak ke belakang. Mahbud lepas. Masih dapat cinta kentangan lawan angkat tinggi. Siapa yang dituju? Walala. Wey. Satu pertahanan yang cukup baik dari MWL kembali menggeser satu poin 10-8. 10-8 kembali Mahbud lepas. Satu resi cukup baik Doni Haryono. Wey. Apa yang terjadi? Satu pergerakan nomor punggung 2 keluar lapangan atau masuk nampaknya sehingga poin kembali bergeser. Nomor punggung 8 satu center bergerak ke belakang Eki Ramdhani. Satu ancaman cukup nyata melambung ke tanggul ada Ibang. Satu pukulan geram edan dari nomor punggung 3 namanya Samsul Kohar kembali menggeser satu poin 11-9. Satu senter bertangan jawa beracun Jason lepas ada sang libero. Wow. Doni Haryono kembali mengguncang jantung pertahanan lawan. 10-11. Nomor punggung 2 kali ini bergerak ke belakang ramai dengan satu jumping sa pada Ibang. Angkat Jason siapa yang dituju? Woi, ada Renita memilang. Kembali masih cinta di tangan lawan Eki Ramdhani. Masih ada Ibang menyelamatkan angkat lagi Jason. Wah! Sayang seribu sayang kali ini satu bomber timnas Indonesia tidak bisa melakukan satu sampai keluar lapangan apa yang terjadi seorang Randy Tama bilang sehingga poin kembali di samakan 11 sama Rama. Woi, bagaikan balon tanpa benang satu pengembalian bola dari Rama sehingga kembali MWL menggeser poin 12-11. Ada satu serangan dari MWL angkat Eki. Masih dapat selamatkan kali ini Irwan. Ada Randy Tamamilang. Apa yang terjadi? Satu pergerakan nomor punggung 4 dari KM Jaya kembali menghasilkan satu poin 12-12. 12-12 kali ini kita saksikan sama-sama para penonton yang budiman. Nomor punggung 4 kali ini bergerak ke belakang. Nampaknya kali ini Zaid Jaya lepas. Satu risiko cukup baik angkat Jason. Randy Tama bilang kembali menggedor jantung pertahanan lawan. Kembali 13-12 Irwan kali ini bergerak ke belakang. Satu middle blocker MWL lepas. Masih cinta ke tangan lawan angkat tinggi Reggie. Satu pergerakan budak letik bisa ngabung. Nampaknya satu bomber dari KM Jaya nomor punggung 5. Nampaknya kali ini dapat kembali mengubah satu poin 13 sama. KM Jaya kembali bergerak ke belakang. Woi, satu loncatan luar biasa tapi sayang tidak mendapatkan satu poin sehingga kembali MWL menggeser 14-13. Informasi buat para penonton yang memiliki kendaraan B1921 KFD mohon untuk dipindahkan dan juga ada Z1350 Pika. Yuk kita kembali lagi ke lapangan kita saksikan sama-sama. E1266 MUU dan E1495 PX dan D1663CR untuk dipindahkan karena menghalangi kendaraan. Terima kasih. 15 sama. Dan juga ini luar biasa nih, ada sponsor yang masuk dari Mekar Baja Kawali luar biasa nih kemarin bersama berkala bersebat di Porat Selasai. Kita kembali lagi ke lapangan. Yang mana poin 16-12 kali ini unggul KM Jaya. Ada satu serangan semua. Tajam kali ini satu pergerakan variasi serang Jason sudah mulai menunjukkan kualitas-kualitas sebagai pemain Pro Liga 6 Bayasan. Jason kembali dapat penyamakan 16 sama. Sayang kali ini nampaknya Mahfud tidak bisa mengembalikan satu servis dengan akurat sehingga poin kembali bergeser 17-16.
Satu senter kembali bergerak ke belakang. Eki bergerak ke belakang. Eki Ramdhani lepas. Satu risi cukup baik, angkat tinggi. Nomor punggung 6 kali ini kembali nampaknya seorang Febri kembali menghasilkan satu poin. 17 sama. Jason nampaknya kembali dengan satu ancaman. Ada satu penyelamatan Johnny Haryono. Semi way. Di Bandung dengan baik seorang Irwan. Satu poin kembali bergeser kali ini 18-17 kembali unggul satu poin MWL. Ada seorang Jason bergerak ke belakang dengan satu ancaman. Satu di situ baik. War. Kembali nomor punggung 2. Siapa gerangan namanya Rama langsung bergerak dengan satu ancaman cukup nyata Rama. Jumping serta bukan sudah ada imbang. Ada siapa di sana? Satu variasi serangan dari seorang Jason nampaknya kali ini menghasilkan tim lawan dengan satu poin bergeser 19-18 kembali Rama. Jumping serta ada imbang. Angkat tinggi siapa yang dituju? Apa yang terjadi? Nampaknya kali ini kembali MWL menggeser satu poin 19 sama. 19 sama kembali MWL bergerak ke belakang dengan satu ancaman cukup tetap jumping serve. Satu penyelamatan Rama Ekir Ramdhani. Cukup cerdik. Johnny Haryono kembali menghasilkan satu poin. 20-19. Nomor punggung 4 kali ini nampaknya Zaid Jaya bergerak ke belakang dengan satu ancaman. Zaid Jaya lepas. Satu pengembalian cukup baik Irwan. Irwan nampaknya kembali menghasilkan satu poin 20 sama. 20 sama nampaknya Irwan bergerak ke belakang dengan satu ancaman cukup nyata dari MWL seorang Irwan. Lepas sudah ada Rama, Eki Ramdhani. Walaupun tidak terlalu keras tetapi sangat mematikan jantung pertahanan lawan satu. Variasi serangan dari seorang Eki Ramdhani. Kembali KM Jaya menggeser satu poin. Informasi kembali buat para penonton yang memiliki plat nomor mobil Avanza Veloz hitam R1462GN mohon dipindahkan. Terima kasih. Sekali lagi kepada pemilik Avanza Veloz dengan plat nomor R1462GN untuk segera dipindahkan. 22-21 nomor punggung 9 Johnny Haryono. Masih Cina ke tangan imbang. Ada Jason Randy. Ada satu penyelamatan cukup baik. KM Jaya lewat Rama. Kembali dapat penyelamatan angkat tinggi Rama. Ada imbang angkat Jason. Siapa itu? Satu pergerakan nomor punggung 6. Kembali menghasilkan satu poin 22 sama. 22 sama nampaknya Randy Tamamilang. Kembali bergeser ke belakang. Lepas sudah dengan satu ancaman. Satu risi cukup baik kali di KM Jaya. Satu jawaban dari seorang Rama kembali menghasilkan satu poin dengan satu spek mengguncang arena pertandingan MWL. Setiap poin kembali bergeser 23-22. Nomor punggung 3 lepas. Satu risi cukup baik. Ada siapa di sana? Satu pergerakan cukup cerdik menempatkan bola yang sangat sulit untuk dikembalikan nomor punggung 6 dari MWL. Nampaknya seorang Febri kembali menghasilkan satu poin 23 sama. 23 sama lepas Mahmud. Ada Eki Ramdhani. Doni Haryono nampaknya kembali menghasilkan satu poin 24-23. Satu poin dibuka di set yang pertama kali ini. Satu center Eki Ramdhani bergerak ke belakang. 1-2-3 lepas. Ada siapa di sana? Febri angkat tinggi. Masih jinak ke tangan lawan Doni Haryono. Doni Haryono. Ia nampaknya di set yang pertama KM Jaya berhak unggul dari MWL. Kita saksikan di set yang kedua bagaimana kali ini.